Jadi siapa ya kira-kira yang dimaksud Bilar soal orang-orang munafik itu? Jangan-jangan kamu yang dimaksud ngaku, ayo sekarang juga kamu kan? Iya kan? Karena satu aku gak kenal, yang kedua adalah aku gak suka main mode close friend gitu. Gak suka close friend tapi suka ngapusin foto di Instagram. Emangnya aku Riza Syah sama Lyodra. Riza Syah sama Lyodra? Suka hapus-hapus foto? Bukannya mereka masih pacaran ya? Atau jangan-jangan? Kan, jangan langsung suka menduga-duga gitu deh. Kabarnya si Riza lagi deket sama yang lain. Katanya jangan suka menduga-duga. Karena aku penasaran, kira-kira siapa sih orangnya? Siapa tuh? Nah, siapa ya? Biar jelas, yuk langsung aja kita simak beritanya berikut ini. Setelah sempat menunjukkan hubungan asmaranya ke publik, kabar mengejutkan justru terdengar dari Lyodra dan Riza Syah kalau jalinan cinta keduanya telah kandas di jurang perpisahan. Kabar itu mencuat setelah keduanya tak pernah lagi jalan bersama. Tidak hanya itu, keduanya pun juga sudah mencoba melupakan semua kenangan dengan menghapus foto-foto kebersamaan dari akun sosial media masing-masing. Putusnya hubungan Lyodra dan Riza Syah kabarnya karena kehadiran orang ketiga. Beberapa waktu lalu, Riza Syah terlihat bersama Stevie Zamora di pesta ulang tahun di lokasi syuting. Bak sepasang yang tengah dimabuk asmara, Riza tampak berdiri di samping Stevie dan melirik gadis cantik itu. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Tinggal perwakilan you. Satu, dua, tiga. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tari. Kedekatan Riza Syah terlihat dan Stevie Zamora tak berhenti sampai di situ. Bak sepasang kekasih yang saling memperhatikan, Riza Syah mendatangi Stevie dan mereka saling menunjukkan barang-barang yang dibawa ke lokasi syuting. Stevie dan Riza Syah tampak sangat kompak. Lantas benarkah Stevie yang membuat Lyodra akhirnya berlalu dari hari-hari Riza Syah? Entahlah, yang jelas adegan saling menunjukkan isi tas membuat Stevie dan Riza bahagia. Dan pemirsa, kalian penasaran gak? Kira-kira di dalam tas Stevie itu ada apa? Aku cuma bawa diri doang deh. Nih, coba silakan digeledah. Coba ya. Ya. Siapa tuh di dalamnya ada rumah, apartemen, wow, ada mobil. Betul, ada yang bisa kita ambil. Terus lu, tipis banget ya, kayak ini gak sih, crepes? Enggak, isinya tuh cuma bener-bener kayak cuman dompet, terus parfum, terus sunscreen, udah. Iya, yeah, that's it, simple. Udah gak ada apa-apa lagi. Gak ada apa-apa lagi. Dompet juga kayaknya gak berfungsi deh, gak ada isinya juga, kosong tuh. Kan udah cardless sekarang. Kosong. Beda ya, cewek tuh sama cowok tuh pasti beda banget sih. Beda. Kalau cewek lebih prepare, nah itu dia. Kadang-kadang, jam. Oh, ini ada jam. Butet anjir. Kadang-kadang, gimana ya? Kalau sekarang kan emang udah zamannya ke digital ya. Kita udah bisa transaksi menggunakan HP, jadi jarang juga, hampir nggak pernah sih pegang uang cash. Waduh, gimana nih? Bikin tambah penasaran ya kan? Iya dong, makin banyak kabar panas, asmara, kontroversi yang semakin hari semakin bikin penasaran. Makanya besok kita akan bahas lagi ghosting, gosip penting, kontroversi, jejak digital dan juga screenshot hingga ke akar-akarnya. Saksikan Inul Datista, Mas Adam dan juga Indra Herlambang dalam Rumah Idaman sesaat lagi hanya di Antv Rame. Biar gak ketinggalan juga nih, gosip selebriti terkini silakan langsung aja klik di www.intipseleb.com atau follow Instagramnya di @intipseleb dan @intipseleb_antv. Jangan lupa juga ya TikToknya di @intipseleb dan YouTube channelnya di Intipseleb Official. Gak kerasa satu jam sudah kami menemani Anda. Makanya jangan lupa tonton terus Intipseleb. Setiap hari jam 8.30 hingga 9.30 hanya di Antv Rame. Saya Oji Isma Putra. Saya Gigi Caya. Sampai jumpa.